Halo semuanya, saya Wika dari Kyocera Inland. Sekarang saya sedang bersama peserta pelatihan elektronika. Dengan siapa nih namanya mas? Saya Aliran Kartus Lokan. Dari mana asal? Dari Sumatera Utara. Saat ini berdomisili di Bekasi. Di sini mas saya mengambil program pelatihan apa? Saya mengambil program pelatihan teknisi handphone. Seluler. Kenapa milih program itu? Karena dunia sekarang adalah dunia teknologi di mana hampir semua masyarakat menggunakan handphone ataupun telepon seluler untuk aktivitas sehari-hari. Dan kemudian karena keterbatasan fisik, saya mengambil pelatihan di BBPLK jurusan telepon seluler karena dapat menunjang saya untuk berwirausaha. Kedepannya saya berharap bisa membuka usaha sendiri, mudah-mudahan juga bisa membantu atau memberikan sedikit ilmu saya kepada teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin belum seberuntung saya bisa mengikuti pelatihan di BBWK. Cara mendaftarnya itu gimana? Saya mendaftar di BBWK Bekasi melalui online. Dan saya mengikuti seleksi tertulis dan kemudian diundang untuk interview dan dinyatakan lulus berhak mengikuti pelatihan. Ada nggak sih testimoninya untuk BBPLK Bekasi? Oke, dari seminggu saya setelah mengikuti pelatihan di sini, saya merasakan persaudaraannya kuat, teman-teman juga tidak memandang keterbatasan saya, mereka benar-benar welcome dengan keadaan saya, dan saya berharap di luar sana teman-teman yang penyandang disabilitas, yang mungkin untuk saat ini disabilitas ringan, jangan takut untuk mencoba mengikuti pelatihan yang ada di BBPLK Bekasi, dan mungkin kedepannya dengan banyaknya penyandang disabilitas yang ikut pelatihan di sini, pemerintah, khususnya Departemen Tenaga Kerja, mereka bisa lebih mengembangkan, lebih terbuka lagi untuk memberi pelatihan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Itu harapan saya. Bagi teman-teman disabilitas yang mau ikut bergabung di BBPLK Bekasi, silakan mendaftar secara online di website pelatihan.kemenaker.go.id. Sampai jumpa di BBPLK.